Harta tahta lu. Tanda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat pagi, salam goes lagi dari saya, Mas Riko Ramadhamuti. Hari Minggu kalian diisi dengan liburan kemana atau goes-goes? Pastinya semoga hari Minggu kalian lebih berwarna dengan diisi berbagai kegiatan yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Ya, pagi ini saya rencana dengan teman-teman saya mau goes ke suatu tempat lagi, di mana tempat itu dulunya tempat kelahiran saya, dari kota tempat kelahiran saya. Di mana kotanya? Nanti simak terus videonya aja ya. Mana ini, ayo. Ini ke arah mana? Mungkin sudah bisa ditebak. Hey, ketemu rekan saya satu lagi, Jamie Kong. Rencana mau kemana? Gak kasih tahu. Pokoknya Rono ya tuh. Rahasia. Oke. Ada rekan saya di Mekong, Mas Herubit dan Bro Awi. Oke, kayaknya kuesi rame. Enak gitu. Di depan sana. Ini di sebelah selatan Solo Baru. Ya, ini beli persiapan dulu. Persiapan tenaga. Beli itu kumpul ini teman-teman. Lumayan komplit rame. Wow. Tujuannya kemana? Simak terus saja videonya sampai selesai ya. Oke, mantap, cus. Harta tahta. Halo, harta tahta. Mama muda. Semongko, oh, mama muda toh. Halo, Mas. Halo. Mantap. Halo, ini artis ya. Artis ya. Siap, Mas Heru. Oke, halo, Mas Satu. Oke, Pak. Jamie Kong, Mas. Halo. Guys. Lagi, aneh, siapa kita lihat? Halo, bro. Halo, Mantri. Mas Wahyu. Urur, Mas. Halo, Pak. Halo. Tata, Pak. Tandor. Ternyata rame. Oh, pesertanya rame, lumayan rame. Mas Yosi, oke. Nah. Ibu, halo, Bu. Halo, Pak Putra. Oke.
lebih dari 20 orang kita di terkumpul. Kita nonton gunung itu di depannya. Mantap. Oke, suruh sotek kita. Oke, mantap. Ya, ini gue sekarut pantai besar nih, lumayan besar. Belakang sana mana? Sama ini. Nah, oke. Goesnya dijamin bikin lagi. Ora yayan, sepi damai, piknik kuliner Madiang. Ya. Barusan kita ketanda-tandaan. Jadi beberapa kesatuan peleton, mantap. Tapi view-nya ini masya Allah, kanan kiri masih hutan sawah. Jadi ini tadi kita lanjut dari Dam Bendungan Colo lewat arah hutan Kota Wonogiri yang biasa disebut Alas Ketu. Alas Ketu Wonogiri, jadi tembusannya sini. Mantap, Dur. Wah, pelet. Ya, ini grup depan ini. Wah, ini gendruwo ini. Edan, mantap, tenang. Tapi kebelasuk, Pak. Apa-apa, tenang. Sukoharjo tembus ke Alas Kedua Wonogiri, jalannya
rollingan beton seperti ini. Rollingannya naik turun, naik turun, naik turun. Elevasinya mantap, rollingannya mantap. Ngos-ngosan sampai kita grup-grup depan ini terserai-berai, nggak tahu kemana. Grup paling di belakang, ya kita tunggu. Pokoknya tetap semangat goesnya buat teman-teman semua. Matur nuwun. Keke, ya Allah. Matur nuwun Bu. Aceh. Matur nuwun, masya Allah. Mantap. Goes. Kita kemana nanti? Simak terus videonya ya sampai selesai. Karena mungkin nantinya ada yang seru-seru. Siapa tahu? Oh, peloton besar di depan. Mantap. Mantap. Ini salah satu bocoran. Nanti kalau sudah ada yang tahu nih, kita sampai di mana ya coba? Ayo, sampai di mana? Itu ikonnya juga ada sebuah bukit atau gunung di sebuah kota. Mantap. Ini baru sampai di alun-alun Wonogiri. Oke. Jadi saya lahir dan besar di Wonogiri. Kota Kaplek. Kota Kaplek. Kantor Bupati Wonogiri. Kantor Bupati Wonogiri. Nah, belakang saya ini Masjid Agung Wonogiri. Mantap. Salah shooting. Mantap. Saya suka semangatnya. Mantap. Ayah suka semangatnya. Saya suka semangatnya. Mantap. Just. Wah. Maju terus. Pasto. Satukan lagi dengan rekan saya. Setelah tadi tercerai berai kita. Mantap. Waduh, terserah berai, mata. Di depan sana ada tujuan utama kita. Sarapan dulu ya, makan. Oke, yuk Mas Wahyu, mantap. Akhirnya kita makan. Madang dulu di warung soto Pusam. Ya ini kita sama rekan-rekan sarapan dulu. Sarapan dulu. Pokoknya. Madiang. Mantap, ger. Madiangnya ulas. Pokoknya Mas Yang. Pokoknya kuliner dulu. Kuliner ya, gue ya, piknik ya, bahagia. Ya Allah, sting happy. Ini mau lanjut lagi perjalanan ke tujuan utama. Tujuan utamanya cuma di belakang sana. Jadi nanti sudah dekat. Ya ini sudah jalan ya, dapat satu bonus habis makan yang gelondor, bukan makanannya tapi sepedanya ini. Ya di belakang sana Madu Kacang Bungkur, itu pintu air Madu Kacang Bungkur. Ya sebentar lagi sampai di tujuan utama. Utamanya tadi tujuan utama kita di sini di Gapura Bedol Desa. Ya, jadi usut punya usut. Saya sedikit ya mungkin dengar cerita ya, Gapura Bedol Desa itu didirikan oleh pemerintah Pemda atau Pemkot Wonogiri ya. Jadi untuk memperingati, jadi dulunya di wilayah Waduk Kaca Bungkur sana itu ada sebuah desa, termasuk desa mbah saya, mbah buyut saya, bahkan mungkin ibu saya pun dilahirkan di sana, di tengah Waduk Kaca Bungkur. Ada beberapa desa, salah satunya desa Betal, itu desa kediaman Mbah Buyut dan Mbah saya. Nah, Gapura Tugu Bedol Desa ini didirikan untuk yang memperingati atau mungkin sebagai tanda bagi warga di sana banyak yang mengikuti program pemerintah, yaitu transmigrasi ke
Pulau Sumatera, seperti itu. Kira-kira benar atau tidaknya nanti kalian bisa koreksi di kolom komentar ini. Sekalian kita sharing-sharing. Yo, 1, 2, 3. Nah, itu di depan ada pintu air bendungan Waduk Kacamumbur. Oh, mantap. Oh, ini Om Budi Be. Wes, hari ini minggu pagi ini saya akhiri. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa besok-besok lihat video dari saya lagi ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Terima kasih waktunya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Salam wes, salam berbeda. Oke, terima kasih Wonogiri. Bye bye. Halo. Bye bye Wonogiri.